tadi gunungnya apa? Kita gak gini dong ya. Iya. Yeah. Hai beb. Say something. Say something. Ya, yeah, bagus, bagus. Good, God is so good. It's so good. God is so good. And then God is make life. Yang banyak dong, jangan dikit. Nih bagaimana alamnya? Alamnya bagaimana, Pi? Oh, mama katai buat ibadah dukan bahasa bata, guys. Jadi melodong medokan ayah lah aha do amatai. Boy ibana mar bahasa bata kan? Unang maila tu son bereng. Bereng mak. Hmm? Tuh, dia malu, guys. Jadi enggak usah ya. Dia sedikit-sedikit aja katanya masuk frame-nya. Inang dapur aja katanya lebih cocok. Kalau dia lihat dong guys, ini sebenarnya hujan. Jadi kita dari tadi tuh pengen keluar rumah, keluar dari ruangan tuh nggak bisa terus. Bereng mah Iqbal gak nayon. Pulau apa ini namanya? Kita nggak tahu namanya pulau apa, tapi bentar lagi banyak sekali gunung-gunung di sana. Terus tadi malam tuh aku agak takut ya, Pi ya, berangkatnya karena saya kalau malam-malam takut gelombangnya banyak. Gitu ternyata gelombangnya ini sangat tenang. Dia tahu inang dapur ini penakut, tapi Tuhan baik seperti kata Yayang Beb tadi. Apa tadi? Yang God is good. Lihat dong, senang sekali. Jadi aku tidak ada rasa takutnya. Senang banget. Kita udah mau nyampe di Bakahuni, gunungnya udah semakin deket. Dan lihatlah di sana banyak gunung-gunung, terus ada kapal juga. Bagus sekali pemandangannya. Meninggalkan kota metropolitan sejenak dan menikmati alam. Menikmati udara yang segar, melihat gunung. Jadi cuci matanya itu yang segar-segar. Nah, sebentar lagi kita nyampe di Bakahuni ya, Bang ya. Bakahuni. Nah, lambangnya Bakahuni itu apa itu? Gambar emas. Itu lambangnya apa itu, Bang? Oh, rumah adat Lampung mungkin ya. Jadi perjalanan ini menempuh 3 jam ya, kurang lebih nyampe ya. 3 jam. Sepertinya sih perjalanan ini agak telat katanya, karena perkiraan kita nyampe di sini tuh kurang lebih di jam 6 harusnya, tapi ini 6:30 ya, telat setengah jam. Berhubung kemarin kita ngantri juga setengah jam di perangnya. Akhirnya awak nyampe juga di Sumatera. Karena awak ini juga orang Sumatera, seneng lah awak hawa-hawanya hawa-hawa Sumatera gitu. Akhirnya kita nyampe. Kalau itu pelabuhan penumpang sepertinya ya. Pelabuhan penumpang. Pelabuhan penumpang karena kok dilewatkan. Nah, itu loh tadi yang tugu selamat datangnya. Trademarknya Lampung ada di atas gunung yang warna kuning itu. Ya. Nanti saya cari tahu ya guys, itu apa. Nah, kalau khusus untuk ferry kayaknya pelabuhannya di sini. Kita menuju ke pelabuhan ferinya. Kalau tadi di sana tuh penumpang mungkin, atau mungkin karena ada kapal bersandar di sana, jadi kita nggak bisa bersandar di situ, harus cari sandaran yang bisa. Nah, kalau klien-klien lihat itu ada atap yang biru, sepertinya itu adalah jembatan penyeberangan dari
mungkin dari kapal ke keluar. Oh iya, bisa. Tuh. Ya. Akhirnya tiba dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Ikuti Nang Dapur dari sini, masih perjalanan kira-kira sekitar 7 jam lagi. Tapi sebentar kita harus mau mampir dulu di satu tempat berkunjung dengan seseorang. Stay tune terus di Dapur Sopo bersama Inang Dapur.